mantep-mantep lah ikannya ya. Oh. Beuh, lebih sangar lagi ya. Tapi muka ini deh. Muka sangar. Tuh. Oke, teman-teman ya. Lebihnya tebel. Tongkrongannya juga enak banget soalnya, teman-teman ya. Enak banget lah kalau oke. Udah dengan browsing mah. Baik, teman-teman, ini ada satu ekor nih ya. Jadi cepet-cepetan, teman-teman ya. Ini katanya kan ada juga harga yang murah meriah ya. Untuk jenis burung apa nih sebenarnya nih? Mulai cak ijo pehan, topeng, cak biru. Oke. Murai palangka juga ada yang murah meriah. Baik, teman-teman. Pastinya jangan di-skip. Tonton terus ya, Pak Ji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kicauan ya. Jadi untuk hari ini admin kembali ke pasar burung pramuka dan start dari parkiran belakang atau parkiran motornya, teman-teman. Untuk hari ini teman-teman kita mau coba pantau kios brocin lagi ya. Cuman untuk yang pertama kita mau coba pantau buat kios yang satunya lagi, teman-teman. Jadi nanti kita pantau kira-kira tersedia ada burung apa saja dan berapa harganya. Pokoknya jangan sampai di skip. Sebelum merapat ke lokasi, admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania yang selalu hadir ya untuk simak tonton video channel Master Burung. Dan tentunya doa buat para teman kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ini dia teman-teman untuk lokasi buat kios yang pertama dari kios brocinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Master Burung. Kali ini akan mereview kios anak lanang ya guys ya. Tuh ini stoknya juga lagi ambil banget dan emang stok juga ada stok-stok yang terbaru ya guys ya. Tuh pokoknya kalau mau tahu burung apa aja pokoknya tonton dari awal sampai akhir dan pastinya jangan di skip ya guys ya. Oke. Sebelum tonton jangan lupa like, comment, share dan pastinya subscribe ya guys ya. Oke. Subscribe. Jadi kalau emang punya saudara apa suruh subscribe guys biar tahu informasi yang akan Master Burung kasih tahu ya guys ya. Baik, siap. Nah Mas Brocin, jadi kita mau pantau, cuman untuk hari ini kita pantau untuk kios yang bagian depan dulu ya. Ya kita pantaunya bagian depan dan emang stoknya sama aja sih mau, tapi kalau emang pengennya yang layanin Brocin juga nggak masalah, langsung ke kios yang emang yang ada Brocinnya juga nggak masalah. Baik, guys ya. Nah untuk informasi pengiriman sendiri bagaimana nih? Kalau pengiriman juga bisa banget terus sekarang Bojabek bisa COD juga, untuk bisa juga, yang penting starter dulu dan ongkirnya ditanggung pembeli. Tapi kalau aku lebih enak langsung suruh pantau ke sini, lebih sama-sama enak, gak ada dosa dan emang ekspektasi juga pasti udah itu, jadi enak gitu kalau mantau. Jadi oh ini tinggal aku ngasih tahu saran yang ini bagus gitu. Oke, jadi pastinya diberikan saran yang terbaik. Iya, yang terbaik. Jadi kalau mantau tuh alhamdulillah gitu. Kalau emang kalau ngirim-ngirim kadang kan ekspektasi tinggi ya guys ya. Kalau orang tuh ekspektasi tinggi, apalagi kalau emang udah yang maaf-maaf nih, kadang ada yang orang tuh nggak begitu paham burung, tapi dia tuh cuma katanya orang aja gitu loh, ya kan? Jadi bilang, ntar kirim yang ini ya Om ya, yang matanya ini, yang bodinya gini ya, gini ya, bla 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 gitu. Kadang gitu. Teman-teman, ya. Takutnya nggak sesuai, kan lebih enak langsung merapat. Langsung merapat ya. Dan diinformasikan langsung dari brocinnya. Iya. Kalau untuk tete bagaimana sih brocin? Tete, tukar tambah ya guys ya, maksudnya ya guys ya. Kalau tukar tambah juga bisa, tapi kan kadang aku emang nggak ada yang burungnya nggak main ya guys ya. Jadi lebih enak calling dulu, jadi mau tukar apa ke burung apa, terus diomongin namanya, kalau emang udah kecil tinggal bawa, tinggal pantau, bawa pulang lagi biar sama-sama enak ya guys. Baik, ya. Jadi konfirmasi dulu ya yeah. Biar teman kisomannya pas ketika merapat ternyata di kios anak lanang nggak main burung umpamanya, contoh misalkan kenari lah. Kenari agak, aku bisa? Iya, umpamanya iya, kan jarang iya, maksudnya ya. Tapi nah, aku bisa nerima. Mungkin kalau yang itu kan di tempatnya Mas Manto ada, kalau yang itu kalau bunyinya apa gimana? Tuh? Yang perinjak tuh? Oh, tempik. Nanti bener kan? Walaupun aku nggak main, pastinya aku nggak nerima kan. Emang gitu. Suara perinjak kayak apa sih Mas Bro? Suara perinjak? Kalau yang jenar apa ibunya yang ciprik-ciprik tuh? Itu yang itu apaan ciprik-ciprik? Ah nggak lucu. Nah, coba kita praktekan ya, kita pengen tahu suara untuk burung perenjak atas dan bawah nih. Aku nggak paham. Kalau burung-burung kecil aku nggak paham guys. Oh nggak paham. Nggak paham. Pahamnya burung gede. Pahamnya burung-burung gede. Tuh, yang gede, akas keker gitu. Oh, itu burung paham banget gitu. Hitam. Kalau yang
kayak yang kecil-kecil gitu. Oh nggak paham. Oke, okay. Kalau nggak paham kita coba tanya Itilang Mas, suaranya kayak apa? Itilang Mas ya. Tuh ikan, dia mah gitu deh guys ya. Oke, okay. Siap nih informasi udah lengkap ya, udah cukup lengkap. Kita coba pantau untuk kios depan dulu ya Mas Bro ya. Oke ya, kita langsung change it on. Pantauan yang pertama kita mulai dari jenis burung kacer. Ada kacer dabut. Kalau untuk kita pantau strippingnya cakep-cakep teman-teman ya, tebel-tebel dan juga lurus-lurus nih. Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Atau nama nasionalnya Kalimantan. Oke, okay. Kalimantan Timur teman-teman ya. Jalan di Bogor. Oke, okay. Dan kalau kita pantau nih teman-teman, untuk kacernya kayak udah pada makan pur ya. Oke, udah pada makan pur nih teman-teman. Jadi udah aman ketika teman Kicomania sudah beli, tinggal lanjut rawat saja ya. Dan ditinggal-tinggal juga aman teman-teman. Dan pastinya untuk pantauannya hari ini aman teman-teman dari jenis burung kacer ya. Nah kalau untuk pur ya. Nah ini kan ada yang bondol, ada yang mulus nih. Kalau untuk harga buat yang dewasa mau di nota berapa? Yang dewasa di nota 280. Mulus. Kalau yang sekiranya lagi dokor kayak gini bagaimana nih? Atau yang bondol kurang 10.000. Oke, jadi harga kacer kelamin jantan dewasa teman-teman dari 270.000 sampai 280.000 ya. Nah, ini pantauannya juga untuk burung mulus-mulus dan udah pur total teman-teman. Pastinya buat rawat-rawatan udah enak ya, udah aman. Dan di sini juga sepatu teman-teman ada yang trotolan nih. Nah, kalau untuk trotolan juga pantauan kelamin jantan ya. Jantan. Oke, trotolan jantan teman-teman. Kalau untuk trotol mau dinota berapa nih? Oke, ini untuk pantauan yang mulus teman-teman, perekornya di nota 300.000. Ada juga yang bondol. Kalau yang bondol bagaimana nih? 290.000 ya teman-teman. Oke, untuk kacer KL yang trotolan jantannya dan speknya sama, sudah makan pur juga ya. Oke. Rawatan teman-teman ya. Buat berikutnya kita pantau teman-teman untuk jenis burung hijauan. Ini ada cucak hijau mini kelamin jantan ya. Nah kalau untuk harga mau di nota berapa sih? 170.000 ya teman-teman. Masih bisa dinego untuk cucak hijau mini kelamin jantan teman-teman. Stok bagaimana nih? Stok di cabang ini ada, di induknya ada. Oke, jadi untuk stok aman ya? Aman. Baik. Pokoknya ada dua tempat. Ada dua tempat ya. Siap. Dan selain dari yang hijau ini teman-teman, kita bergeser ke jenis burung cucak hijau yang PH punya ya. Oke, nah ini stoknya juga aman, selalu aman pokoknya teman-teman. Kalau untuk jenis burung cucak hijau PH-nya, PH atau paruh hitam. Seperti ini untuk spill burungnya teman-teman ya. Oke, ini ada yang kondisinya dokor ya. Bodinya juga gede-gede ya. Bodinya big. Oke, body big. Ini kalau untuk harga mau dinota berapa sih? Untuk cak itu yang dari Kutai Kartanegara, kita nota di angka 325. Oke, kalau nggak salah untuk normal masih 3,5 ya. Sekarang cukup 325.000. Bebas pilih. Bebas pilih. Oke, teman-teman, untuk jenis burung cak hijau PH di nota 325.000. Untuk speknya kita pantau lumayan nih, bodinya gede-gede ya, teman-teman ya. Pantauan ada yang dokor, ada yang mulus, ada yang bondol, teman-teman. Bebas pilih ya. Oke. Dan buat berikutnya kita pantau juga nih teman-teman untuk jenis burung cucak hijau nopeng kelamin jantan. Nah ini pantauannya ini lagi dokor teman-teman ya. Kita bisa perhatikan bareng-bareng untuk bagian ekornya teman-teman. Ini lagi dokor. Ini juga sama teman-teman, bukan bondol ya. Nah ini udah numbuh sedikit. Oke, dan untuk stok hari ini kita pantau aman nih teman-teman dari cucak hijau nopeng kelamin jantan. Ada yang nopeng, ada juga untuk yang trotolannya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman untuk yang trotolannya ya. Trotolannya pun aman. Ini ada juga trohatnya teman-teman, trotolan jahat. Oke, tampilannya seperti ini. Full variasi pokoknya teman-teman ya, banyak pilihannya. Jadi ketika teman Kicomania merapat, banyak pilihannya teman-teman, nggak bingung. Karena stok juga aman dari yang open baik yang trotol. Kalau bicara trotol bagaimana nih per ekornya? Kita samakan, yang penting mulus sama bodol. Oke, judulnya jantan berarti ya. Nah kalau untuk harganya buat yang jantan mulus berapa nih kira-kira? Kalau yang mulus itu 600.
600.000. Oke, kalau sekiranya yang bondol-bondol bagaimana nih? 550.000. Dan ini speknya bondol, teman-teman, cuman lagi dokor ya. Oke, teman-teman. Ya, biasa yang anak kan kalau di tempat lain mungkin kan notanya di tengah-tengah. Oke. Kalau kita samakan bondol-bondol mulus-mulus. Biasanya kalau untuk trotolan memang harga lebih up ya. Oh. Nah, di sini cukup sama saja, teman-teman. Judulnya jantan. Nah, kalau yang bondol 550.000, yang mulusnya 600.000, berlaku yang nopeng baik yang trotol. Tok, pokoknya luber, teman-teman, untuk jenis burung cucak hijaunya. Ada yang trotol, ada yang nopeng ya, ini banyak pilihannya. Dan buat berikutnya, teman-teman, kita bergeser ke jenis burung katem atau kapas tembak ya. Seperti ini untuk tampilannya. Pokoknya untuk teman kicomania yang mau request atau yang merapat langsung ke lokasi, stok pokoknya aman, teman-teman. Ini untuk sampelnya ya. Nah, ini untuk di kios yang paling depan, untuk yang di kios cabangnya juga pokoknya stok masih aman. Kalau untuk harga di noto berapa sih? 380.000 saja, teman-teman, untuk jenis burung katem. Dan ini masih nego ya. Nego. Oke, teman-teman, buat katem harganya 380.000 masih bisa dinego. Dan kita bergeser, teman-teman, ke jenis burung cucak biru atau birunya cinta ya. Kelamin jantan dewasa, teman-teman, gradasi warnanya cakep ya. Buat aviari masuk, buat ocehan, teman-teman, juga pastinya masuk. Untuk burung memakan buah, tapi bisa juga untuk dipurin ya. Ini harganya mau tentang berapa nih? 380.000, teman-teman. Dan untuk harga masih bisa dinego dari jenis burung cucak biru kelamin jantannya. Stok bagaimana nih? Full ya. Oke. Ini untuk sampelnya, teman-teman. Ini stoknya ada di belakang sini ya, masih ada. Jadi ada di atas nih, teman-teman. Nah, kita kasih penampakan satu ekor untuk sampelnya. Nah, teman-teman, kita mau buka gudangnya lagi nih. Ada gudang murai. Oh, murai palangka, teman-teman ya. Kita coba pantau. Jadi ini kiosnya anak lanang atau biasa dimaru, teman-teman. Ini untuk cabang yang bagian depan ya. Kita pantau nih, Haji. Buat stok berikutnya ada murai batu palangka. Nah, dimulai dari yang pertama nih. Mulus, ekor panjang, ekor rusak, bondol. Komplit. Yang okay. Betina di induknya. Oke, okay. Yang betina ada di kios induk, di kios anak lanang ya. Yang ada mas brocinnya. Nah, ini pantauannya seperti ini, teman-teman. Untuk murai batu palangka, buat pantauan yang mulus-mulusnya ya. Nah, kita coba pantau dulu untuk spinnya, teman-teman, satu persatu. Barangkali teman kicomania pantau lewat video master burungnya. Oke, dan pasnya untuk body-body gede biasanya rata-rata dipakai untuk nyetak seri F, teman-teman ya. Palangka Raya Kalimantan Tengah. Oke, Kalimantan Tengah, teman-teman ya, atau palangka rayanya. Baik, nih kalau buat yang mulus-mulus kayak gini, perekornya mau dinota berapa sih? Kita nota dengan angka 600.000. 600.000-an saja ya, teman-teman. Untuk murai batu palangka yang mulus-mulus nih. Nah, tampilannya seperti ini ya. Bodinya yang gede ya. Oke, teman-teman, ini bodi yang gede-gede, daun lebar, dan ini ekornya yang panjang-panjang, teman-teman. Kan ada juga untuk murai batu palangka ekornya apa? Sedang ya, Pak ya. Nah, ini untuk ekor yang panjang ya, teman-teman. Jadi pilihan ekor yang panjang. Nah, tampilannya seperti ini ya. Bebas pilih. Oke. Untuk harga di nota 600.000 buat yang mulus, bebas pilih nih, teman-teman. Ini untuk spek yang mulusannya. Dan juga kalau mau beli lewat Tokopedia ada. Oke, lewat toko online juga ada. Nanti kita tempelkan di deskripsi ya. Oke. Kios anak lanang. Kios anak lanang. Oke, untuk topetnya, teman-teman ya. Topet. Baik, kita berlanjut lagi pantau untuk yang bondolannya nih, teman-teman ya. Jadi selain ada yang mulus, ada juga yang bondolannya nih. Dan kelamin yang jantan punya, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini nih. Ini stoknya juga banyak. Yang cewek di kios pijikan. Oh, yang cewek ada di kios induk ya. Jadi buat para teman kicauman nih yang lagi cari untuk murai batu betina palangka, tersedia di kios induknya, teman-teman. Di kios anak lanang yang bagian belakang ya. Ini kalau yang bondol mau di nota berapa ini?
450. Oke teman-teman ya, buat yang bundel kelamin jantan cukup di nota 450.000 dan untuk harga pun masih bisa dinego teman-teman ya. Oke, ini buat jembatan buat para teman Kicomania yang belum rawat-rawat murai batunya. Jadi dimulai dari murai batu palangka pastinya. Dan untuk stok yang bundelannya pun aman teman-teman. Nah, Pak Ji, kalau yang di atas ini speknya bagaimana nih? Ini yang ekor rusak atau ekor pendek? Oke, ini ekor yang rusak atau yang bukung atau pendek gitu ya. Nah, ini untuk stoknya juga kita pantau aman nih teman-teman. Spek seperti ini harganya berapa nih? Bunyak angka 500.000 nego. Oke teman-teman ya, jadi untuk spek yang kategorinya ekornya pendek rusak karena rusak teman-teman ya, atau yang bukung ini cukup di nota 500.000, harganya masih bisa dinego teman-teman ya. Nah, tampilannya seperti ini. Pokoknya untuk murai batu palangka aman teman-teman stoknya. Ini kitanya masih dalam tahap renovasi. Masih dalam tahap renovasi ya. Ya, aman lah lumayan ya. Oke, untuk stok pokoknya aman ya, Pak Ji ya. Baik. Itu semua aman. Semua aman ya. Oke. Bio-nya ada juga ya. Dan juga kalau ingin beli toko online ada. Nanti kita disalin namanya Kios Anak Lanang, ada di Tokopedia ya. Nanti kita tempelkan di deskripsi untuk linknya. Oke. Baik teman-teman ya, untuk murai batu palangka hari ini kita pantau aman. Berbagai speknya, ada yang mulus, ada yang speknya pendek teman-teman nih karena rusak saja atau juga bukung, dan ada juga untuk yang gondolannya. Ada juga yang harganya murah meriah. Oke, Pak Ji, ini katanya kan ada juga harga yang murah meriah ya. Untuk jenis burung apa nih sebenarnya nih? Mulai cak hijau PH, topeng, cak biru. Oke. Murai palangka juga ada yang murah meriah. Baik teman-teman, pastinya jangan di skip, tonton terus ya Pak Ji ya. Nah, dimulai dari cak hijau PH nih. Oke, dimulai dari cak hijau PH. Mau di nota berapa sih Pak Ji? Yang normalnya kan 325. Kita ini sayapnya yang satu bagus. Baik, kita coba spillnya teman-teman. Burungnya gede ya Pak Ji ya. Oke, jadi ini kekurangannya di bagian sayap nih. Yang satu sebelah bagus. Sebelah bagus ya, sebelah kirinya agak turun. Agak turun sedikit lah. Oke teman-teman, ini spillnya seperti ini nih teman-teman ya. Untuk cak hijau PH, pantauannya burung mulus nih. Emang notanya mau di nota berapa nih Pak Ji? Di bawah separuh. Di bawah separuh ya. Jadi berapa nih? 150. Oke teman-teman ya, cak hijau PH bodinya gede, di nota 150.000. Nah ini normalnya kan 325 ya. Nah ini karena ada kekurangan teman-teman, bagian sayapnya sebelah kiri agak turun seperti ini teman-teman untuk spillnya ya. Nah untuk spill seperti ini ada satu ekor teman-teman, yang berminat siapa cepat dia dapat teman-teman. Dan buat berikutnya kita unboxing juga untuk cak hijau PH nya ini untuk nota mau di nota berapa nih Pak Ji? Ini sama, kita samakan aja 150. Oke. Untuk spek burung bagaimana Pak Ji? Kuku, kaki, oke, okay, aman ya. Badan gemuk. Badan gemuk. Paruh bawah aman. Paruh bawah aman. Oke. Okay. Oh, bagian paruh nih. Baik teman-teman ya. Jadi untuk bagian paruh yang atasnya, ini kayaknya bekas patah, cuman udah nunggu lagi Pak Ji ya. Cuman nunggunya nggak seperti biasa normalnya lah teman-teman. Nah, saran saya ini malah lebih bagus. Oh, malah lebih bagus Pak Ji. Lebih bagusnya bagaimana tuh Pak Ji? Soalnya kalau paru kemana-mana kan nunggu. Oh iya. Kalau saya luka kadang kan ya, namanya luka kadang kan buka. Gitu terus. Oke teman-teman, tapi kalau untuk paru pasti nunggu ya. Nah ini harganya juga sama. Tulang. Oke. Tulang dan gigi. Jadi ini untuk yang harga nota 150.000 ada dua ekor ya. Oke, untuk cak hijau PH teman-teman, jadi ada yang dari bagian parunya dan ini ada yang bagian dari sayapnya. Silakan yang berminat tinggal langsung merapat dan dipantau. Nah ini teman-teman untuk berikutnya masih di jalur cak hijau, kali ini kita pantau untuk hijau yang nopeng teman-teman. Kaki oke Pak Ji ya? Oke. Kaki oke, bodinya gemuk? Gemuk lah. Oke, bodi juga gemuk teman-teman, daging semua ya. Paru oke, mata kanan kiri oke. Nah ini mau di nota berapa nih Pak Ji? Yang biasanya 5,5. Jadinya?
kita kasih promo di angka 400.000. 400.000. Oke teman-teman, ini di promo 400.000. Jadi spek burung ini sebenarnya sehat Pak Ji ya? Sehat. Normal ya? Normal. Oke, nggak ada sakit teman-teman ya. Jadi ini burung normal, cuma dalam rangka promo Pak Ji. Oke. Terus bagian apanya lagi, mata kanan kiri oke ya? Paruh oke, mata oke, kaki oke. Oke. Saya pun oke. Baik, saya pun oke. Kepala sedikit ngoyol. Baik teman-teman ya, jadi ada kekurangan di bagian kepala, agak sedikit luka teman-teman, seperti ini ya. Tapi kalau namanya kulit masih aman Pak Ji ya? Aman. Oke, karena masih bisa nunggu lagi untuk bulu. Daripada cacat, mending luka. Oke, daripada cacat, mending luka teman-teman. Karena mending normal. Daripada luka, mending normal. Semuanya ada pilihannya masing-masing pada teman Kicomania ya. Ada harga, pastinya ada kualitas. Nah, karena pilihan seperti ini teman-teman, di nota 400.000. Dan stoknya ada satu ekor? Satu ekor. Cuman ada satu ekor teman-teman ya, untuk Jack Hijau Nopengnya. Oke. Nah Pak Ji, ini untuk spill dari jenis burung cucak biru ya. Oke, cucak biru teman-teman, kelaminnya jantan dewasa. Ini notanya mau dikasih berapa nih Pak Ji? Yang biasanya 380. Ini ada 225. 225. Oke teman-teman, seperti ini untuk spill burung ya. Mata kanan kiri oke ya? Aman. Aman, kaki Pak Ji? Kalau jari-jarinya aman. Jari-jari aman ya. Oke, terus body bagaimana nih? Body gemuk. Oke, bodinya gemuk ya. Jadi daging semua nih. Nah, ini kekurangannya apa nih, Pak? Kekurangannya apa itu sedikitnya? Dengkulnya agak gede. Oh, dengkulnya. Baik, teman-teman, kita coba pantau. Jadi bagian dengkulnya seperti ini ya, agak membengkak. Oke. Gede lah. Burung gede, dengkulnya gede. Oke. Dan ini ada satu ekor, teman-teman ya. Tapi kalau biasanya dengkul bisa sembuh nggak sih, Pak Ji? Ini kalau kata Ji, wabah alam ya. Lalu alam ya. Nah, masalahnya okay. Perawatan udah mulai kita pakai terobokop juga. Ini kan baru di sini baru 4 harian. Baru 4 hari. Mudah-mudahan kering sembuh. Oke teman-teman ya. Pastinya insya Allah ya, kalau untuk usaha itu tidak mengkhianati hasil Pak Ji ya. Oke, ini ada satu ekor cak biru, burungnya gemuk, mata kanan kiri oke, kuku oke ya. Adinota 225. Ada satu ekor teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman ya, dan untuk berikutnya kita kasih tahu spill burung murai batu palangka ekor mulus Pak Ji. Ekor mulus. Oke, ini notanya mau dikasih berapa sih? Yang biasanya 600.000. Kita pasang di angka 450. 450.000. Normalnya 600.000 ya. Pantauan seperti ini teman-teman. Burungnya mulus, kuku oke ya. Mata kanan kiri juga oke. Bodinya bagaimana Pak? Bodinya gemuk. Bodinya gemuk. Ya kan? Oke teman-teman ya. Bodinya ini gemuk. Nah, terus ini adalah rangka apa nih Pak Ji? Dengkulnya agak sedikit. Oke, dengkulnya lagi. Baik teman-teman. Dengkulnya agak gede dikit teman-teman, seperti ini nih, ada benjolan seperti ini teman-teman ya. Tapi okay. Ini body gemuk loh. Bodinya gemuk loh. Body gemuk. Oke, burung sehat nih teman-teman ya. Cuman memang bagian dengkulnya seperti ini teman-teman ya, agak membengkak teman-teman. Ini insya Allah lah, kalau untuk perawatannya komitmen dan telaten bisa sembuh ya Pak Ji ya. Di sini pakainya terobokop. Oke, ini kita kasih tahu juga teman-teman ya untuk pengobatannya. Ini baru datang, mungkin kita lihat satu minggu lah. Satu minggu teman-teman. Kalau memang yang makin bagus ya, kayaknya kita pasang normal. Oke, kalau kembali normal teman-teman, kembali sehat, nggak ada luka seperti ini pasti harganya normal kembali. Untuk saat ini kita pasang harga 450. 450 ya, dengan kondisi seperti ini teman-teman. Dan stoknya ada berapa ekor? Ada 3 Pak. Ada 3, oke kita coba pantau teman-teman, dan stok ada 3 ekor ya. Nah ini dia teman-teman untuk tampilannya ya, untuk burung batu palangka pantauannya burung mulus tapi cuma bagian dengkulnya. Jadi ini rata-rata bagian dengkul semua nih Pak Ji? Oke, dengkul semua teman-teman. Silakan ada 3 ekor dan untuk harga cukup di nota 450.000. Yang ekor panjang ini 475 ya? Yang ini? Oke teman-teman, jadi ada berbeda yang satu ya, ini ekor panjang 475. Tapi oh, bengkaknya cuma satu? Oke, karena bengkaknya cuma satu teman-teman ya. Nah, seperti ini pantauannya, ekornya juga panjang nih teman-teman ya. Baik, jadi dari 450 sampai 475.000 teman-teman. Silakan yang berminat tinggal langsung merapat dan dipantau ya.
Ya, ada tambahan sedikit teman-teman ya. Kalau di anak cabangnya ini ada Bio Muda. Oke, ada Bio Muda ya. Di cabangnya ada Bio Muda dan ini pantauannya juga masih muda juga Pak Ji? Atau gimana nih? Masih muda. Masih muda juga? Oke. Nah ini speknya MH atau udah ngomong Pak Ji? Ini masih MH. Masih MH. Baik, kalau untuk notanya berapa nih? Di angka 1.000.000. Di angka 1 juta masih bisa dinego ya? Negonya dikit aja. Oke, nepis teman-teman. Nego tipis ya untuk jenis burung Bio-nya. Kalau yang dirasa ada di kios ya? Jadi kalau untuk yang dewasa ada di kiosnya, di kios yang pertama ya, yang jaga Brojin ya. Jadi pokoknya aku untuk teman kicomania yang mau berpesan-pesan atau mau inden, siap membantu melayani ya Pak Ji ya. Oke teman-teman, jadi pokoknya stok aman. Baik. Yang apa? Pak Akhiran kirim nanti biar dijelasi sama Brojin kan. Oke, siap. Tahu gimana, yang dekat gimana. Oke, yang lebih paham ya. Siap. Konsepnya yang jauh mendekat, merapat, yang dekat merapat, berketat barisan ya. Pantau. Oke, siap. Teman-teman ya. Guys ya, tadi kan emang udah nyuting enggak dari penampakan kios yang satunya ya, guys ya. Tapi lebih enakan mana, guys? Kios ini apa sih yang satunya ya, guys? Yang komen ya, guys ya. Oke. Guys ya. Ini juga emang kasirnya ada yang baru datang, morenya juga ada yang datang. Sebagian yang ada di sana, kalau yang di sini pasti yang udah pilihan Brojin yang udah best of the best ya. Oke, gitu teman-teman ya. Tuh kasirnya juga ada yang baru datang juga. Baik. Katem ya? Kita sudah pantau ya. Teman-teman ya. Ini juga penampakan katernya. Nah ini untuk penampakan katernya. Katernya nggak ada, ada yang baru datang juga ya guys. Pokoknya ya. Untuk spek burung kater di kios anak lanang pokoknya komplit teman-teman ya. Dari yang trotol, dari yang jantan dewasa harganya sama. Sama kan 200 sampai 300 ya. Oke teman-teman. Ini yang jaritan. Dan kita belum kita pantau untuk yang betina nih mas bro. Oh ya betina. Ini juga ada yang jantan. Oke ada yang jantan. Jantan nih pilih anakku. Nah ini teman-teman. Ada juga untuk kelamin jantan pilihannya dari Mas Brojin. Wah, ini garang banget nih teman-teman ya. Strippingnya tebal, bodinya yahoo ya. Oke teman-teman nih. Penampakannya buat kasarnya juga memang agak berbeda teman-teman ya. Kita patuh. Tahu aja ya kalau Brojin mah yang gede-gede ya. Seperti ini nih teman-teman nih. Nih kalau untuk sisi harga bagaimana? Ada bedanya juga? Ada dong. Oke teman-teman. Ada bedanya juga ya. Terus mau di nota berapa ini? Ya harganya enggak sih, mah beda tipis aja. Oh beda tipis ya. Kalau yang biasa kalau dewasa kan 28. 27, 28. Iya, gondol 27 mau 28. Ini cukup 300 saja. Oh 300 ya. Iya enggak beda jauh. Oke, beda jauh. Beda tipis aja tapi speknya jauh. Oke, spek gitu loh. Speknya Sultan lah. Iya gitu lah ya guys. Oke teman-teman ya. Ini one-only banget, cepat-cepat dia dapat. Ya. Baik teman-teman, jadi ini pilihan Mas Brojin ya. Oke. Nah, strippingnya tebel. Tongkrongannya juga enak banget soalnya teman-teman ya. Enak banget lah kalau Oke. Udah pilihan Brojin mah. Baik teman-teman, ini ada satu ekor nih ya. Jadi cepet-cepetan ya, teman-teman ya. Dapat ya. Dan kalau untuk yang ini bagaimana Mas Bro? Ini udah ngepur belum nih? Enggak, ini baru datang. Oh, yang baru datang juga. Baru datang Oke. Ini yang baru datang cuma pilihan ya. Ya, kalau baru datang pasti aku bisa milih. Oke. Kalau baru datang juga kalau yang enggak ada yang ngambil orang pasar. Kalau ada orang pasar mah udah aku nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, gitu. Udah pasrah. Iya, udah pasrah aja gitu guys. Karena ini datangnya cuma 20 ekor, jadi nggak manggil orang pasar gitu. Oke, masih baik. Ada satu yang emang joss, ini one only, siapa cepat dia dapat ya. Tuh, siap, ya. Oke, tongkrongannya kita udah mantau teman-teman ya. Banget ya. Terus kita yang ini yang Betty. Yang Betty-nya ya. Oke, nanti untuk yang Betty-nya ada ya teman-teman ya. Jadi speknya yang trotol untuk Betty-nya. Jadi ini masih lawan. Ada yang dewasa satu. Yang dewasanya satu baru datang ya ini teman-teman. Oke, mau yang dewasa atau yang mau masih perawan? Hah? Kalau aku lebih suka yang perawannya ya, Om. Oke. Ya. Kalau perawan bagaimana? Om Master lebih suka yang janda. Janda semakin di depan gitu ya kan? Benar. Kalau Master belum sekarang yang jendes, guys. Tuh. Katanya jendes tuh udah pengalaman gitu guys. Jadi masa sih? Itu kata Om Master burung ya. Kalau aku masih polos. Oh begitu. Baik teman-teman nih untuk kater yang betina sebilnya seperti ini, ada yang trotol, ada yang dewasa. Jadi kalau untuk harga mau di nota berapa ini? Harganya 200 mau yang perawan janda sama. Oke teman-teman, di nota 200 ribuan saja untuk kater yang betina ya, mau trotol mau dewasa harga sama. Dan ini KL punya. Ya, dan pastinya kalau memang baru datang pastinya emang ada
yang kalah makan juga. Oke. Ini yang kurus aja. Oke, yang kurus juga ada nih teman-teman. Kelamin bagaimana, Mas? Jantan. Oh, yang jantan ya. Ya, lanang ya. Lanang. Oke. Okay. Anak lanang berarti lanang. Oke, okay, teman-teman. Jadi ada pilihan juga buat yang kelamin jantan. Jadi kalah makan ya. Ini kurus, cuman kurus-kurus sedikit gitu aja, Mas Bro. Iya. Enggak sih, pengennya. Kalau dikit mah enggak kecil itu. Oh, oke. Okay. Iya. Jadi ini spek yang seperti ini mau di nota berapa nih? Ini harganya biasa, juga masih segar, emang baru datang ya, guys. Uh-uh. Ya, lebih enak langsung di pinang aja, guys. Soalnya emang baru datang banget semalam. Ya. Jadi kalau emang mau merawat, langsung merawat aja itu. Ini juga speknya masih segar, makan okay. Juga masih lahap. Masih lahap ya. Gitu, ya. Baik. Ya, cukup 150.000 aja. Nah, ini mau bondol mau mulus sama ya? Sama. Oke, teman-teman, kacer KL kelamin jantan cukup di nota 150.000, barang masih seger. Barangnya seger ya. Iya, banyak yang seger-seger ya. Okay. Dan pastinya juga yang udah bilang ya, guys ya. Tadi sono more udah di review juga dari yang ada minus-minus dikit, ada yang apa sih juga ada ya, guys ya. Kalau yang di sini pasti udah kalau pilihan bocin udah pilihan sultan lah ya. Oke, pilihan sultan teman-teman ya. Kita coba pantau kira-kira spillnya seperti apa nih teman-teman ya. Oke, teman-teman, bodi gede. Ini ekornya panjang ya? Iya dong. Target. Oke, teman-teman. Jadi ini pilihan Mas Bro cintanya ya. Ekornya klewer, palangka tapi klewer nih, teman-teman ya. Yeah. Daunnya daun lebar. Ini juga ada yang parunya cakep banget, Om, yang okay. Atas. Oke. Oh, yang atas nih. Oke, teman-teman. Seperti ini entar ya, kita unboxing ya. Iya, dan biasanya udah perpola juga ya, Mas Bro ya? Iya, pasti. Oke. Kita pantau ya. Oke, teman-teman. Ya, ini yang emang tadi unboxing-nya ya. Yang pilihan pilihannya tuh kan yang panjang. Oke. Mukanya, ini parunya cakep banget guys tuh. Baik, mata belum harus tebel ya? Iya, parunya tebel banget, cakep banget nih. Tuh, mantap banget. Ada, kalau emang mau review lagi ada nih. Aduh, pokoknya ini mah mantap-mantap kalau udah. Pokoknya kan udah pilihan nih, udah istimewa nih teman-teman ya. Tuh, pokoknya mantap-mantap lah ikannya ya. Tuh, lebih sangar lagi ya. Tapi muka ini deh. Muka sangar. Tuh. Oke, teman-teman sangar, ya. Sebelah kiri ya. Iya, yang ini ya. Oke, teman-teman. Mantap banget ya. Tuh. Baik, jadi kalau yang udah pilihan sultan kayak gini, terus notanya berapa ini, Mas? Ini harganya kalau yang pilihan biasa ya, biasanya kan one only, tapi ini alhamdulillah ya, guys ya, ada 4 ekor harganya 7,5 ya. 750 ya. Iya, 750. Oke, teman-teman, 750.000 yang sudah pilihannya Mas Bro, ya. Teman-teman ya. Jadi memang kalau untuk speknya kita patok ekornya nih seperti ini, teman-teman. Lewer banget. Oke, warnanya dari karakter keturangan masuk ya. Warnanya kayak Medan. Iya. Oke, yang mau nyetak-nyetak seri F silakan teman-teman ya. Pokoknya untuk hari ini Murai Batu Palangka di sana kelanang aman banget. Dan buat berikutnya, teman-teman, di sini untuk masteran handalnya dari Yuhina atau Perja Kalimantannya juga masih aman, teman-teman ya. Pastinya untuk spek burungnya sudah makan pur total. Maestra Budi pakai buah mau seperti pisang, teman-teman ya. Rekornya cukup di nota 250.000. Nah, ini untuk penampakan stok dari jenis burung BO-nya, teman-teman ya. Itu untuk BO agar stoknya aman. Tapi ini untuk spek BO yang dewasanya ya. Dan ini udah makan pur. Kalau yang dewasanya berapa, Mas Bro? Ini cukup di nota 850.000 untuk yang dewasanya, teman-teman ya. Oke, dan burungnya pun sudah kepur, udah aman, teman-teman. Oke, Mas Bro Cin, okay, alhamdulillah ya. Udah selesai, guys. Ya, guys, udah keras review. Meskipun di sini cuma sekilas yang cuma nampakin muka Bro Cin, Mas, cuma beberapa menit doang ya, guys ya. Tapi enggak apa-apalah ya, guys ya. Okay. Emang sama aja yang mau di sana di sini ya. Sama aja. Jadi, kalau pengen mantau di sana juga monggo, mantau di sini juga monggo. Dan emang spek-spek burungnya juga sama aja, stoknya sama aja sih, guys. Baik. Tapi paling ada yang beda-beda tipis gitu aja. Senggangannya ketika teman kicauan yang merapat, stoknya masih aman. Wah, aman banget. Okay. Stoknya masih aman banget tuh. Baik, Mas Bro Cin, terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu ya. Oke, okay, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Amin. Dan pastinya kalau di sini slogannya yang jauh mendekat, okay, yang dekat merapat, kita perketat barisan, kita pantau sat pokoknya, guys, okay. Ya. Tuh, alhamdulillah selesai, guys. Bye bye. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga pasar burung pramuka kios anak lanang ya. Tersedia berbagai macam jenis burungnya dari burung ocean baik masterannya. Tinggal langsung merapat dan dipantau. Pemesanan seperti biasa tinggal lanjut di halo-halo saja.
saja nomornya kita cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.